Oke, hari ini selagi kita momen-momen lagi ingin merilis satu produk rahasia kita yang selama ini kita umpatkan dan akhirnya selesai, langsung aja All New Jimny tahun 2019 yang katanya indennya lama, bisa sampai 2 tahun sampai 5 tahun gitu. Gue denger-denger ngeliat kayak di forum, lihat di mungkin database-nya penjualan mobil juga, kayaknya jarang banget ini mobil ter-DO gitu. Ya, gue gak ngerti desas-desusnya ini gimana soal inden, seberapa lama itu, dan harganya katanya harga secondnya itu lebih mahal daripada harga barunya. Itu katanya desas-desus kabar dari Jimny 2019 ini. Nah, berhubung kita udah ada unitnya dari tahun lalu sampai akhirnya ini mobil sudah terakit seperti ini, mungkin ya, this is it, Jimny rilis ya. Tentunya dengan menggunakan body kit Saber. Tampilan detailnya seperti apa? Kalian boleh sebelum gue lanjut subscribe, ajak teman kalian buat pecinta Jimny atau modifikasi untuk subscribe channel ini. Dan tentunya subscribe itu gratis. Dan kita ada 5 Instagram. Ya, pokoknya kita sama-sama saling support channel modifikasi Indonesia. Mudah-mudahan tampilan ini bisa kalian pantas tonton di waktu senggang kalian dan menjadi bahan hiburan untuk kalian semua. Oke, lanjut aja sekalian moving. Ini adalah Jimny Saber yang kita telah baru rilis kemarin tepatnya, dan kemarin ada orang media datang ke sini. Dan ya, tampilan seperti ini terbagi langsung aja kap mesin. Ini kap mesin udah style Saber sendiri. Grill yang terpisah dengan bempernya. Ini grill seperti ini dan bempernya juga bentuknya seperti ini. Menurut kalian gimana? Cocok nggak bentuknya untuk Jimny? Dan desain ini gue terinspirasi dari gini. Bayangin kalau kalian punya Jimny seperti ini dengan ya bodinya sekecil imut ini, apa yang akan kalian lakukan? Kalau gue tentunya di sini mikir gimana caranya merubah pola yang tadinya image Jimny ini harus selalu off-road, rally, performance gitu. Tapi kalau gue ngeliat bentuk seperti ini, kayaknya ini mobil tuh bisa menjadi satu mobil mini SUV yang jalan-jalan cantik di kota gitu. Jadi gue langsung aja sebut ini jenisnya, yaitu City Night Cruiser. Ya, ini aliran dari gue sendiri sih sebenarnya. Gue pengen ngebawa ini mobil tuh gak cuman harus off-road, tapi tampilannya beda di kota juga. Jadi orang gak selalu ngeliat, ih Jimny-nya off-road gitu. Tapi gue mau ngebawa ini mobil tuh lebih centil, lebih terlihat centil. Dan tentunya untuk kaki-kakinya gue udah ganti ersas agar mendapatkan low clearance-nya. Tapi cuplikan ersas mungkin gak gue tampilin di sini nih guys, bakal ada di vlog selanjutnya ngebahas tentang mesin dan ersas. Dan untuk mesinnya ini gue udah menggunakan supercharger. Superchargernya merek apa gue gak mau sebut. Yang jelas supercharger itu bedanya dengan turbo adalah supercharge menggerakkan puli-puli di mesin kalian. Dan tentunya untuk pemilihan supercharge itu berdasarkan CC mobil ini sendiri mesinnya. Jadi itu spek-spek soal si Jimny Saber. Dan knalpot pun gue pindah ke samping. Kenapa gue pindah ke samping? Karena styling untuk mobil Jimny, untuk di luar sana juga mungkin sudah ada yang di samping ya. Jadi gue ini emang pindah di samping, dan kegunaannya di belakang. Kenapa gue ganti knalpotnya di samping? Karena ada tabung ersas ya. Jadi gini, langsung aja sebelum gue jelasin soal tabung, ini bumper belakangnya seperti ini. Gue bikin two-tone, mungkin seperti di bumper mobil yang di kotaan ada. Perbedaannya adalah Jimny ini dengan bumper standar yang single color menggunakan warna black satin alias hitam dove. Ini gue bikin aksen warna body. Jadi tentunya kalau dilihat dari tampilannya keseluruhan, ini bisa benar-benar bukan 100% mobil off-road. Jadi lebih ke arah city car gitu. Nah, akhirnya tersampailah desain seperti ini gitu guys. Menurut kalian gimana?
ini juga kalau dari samping gue udah menggunakan pelek 15 inch dengan ban ukuran 60 Accelera MT Mud Terrain alias untuk jalur-jalur bermedan berat alias lumpur. Jadi ini mobil bener-bener pengen diciptakan city night cruiser, oke, jalan kotaan, oke, cantik dia, tapi off-road pun tetap masih bisa melaju karena ini mobil juga basicnya sudah 4x4 gitu guys. Dan kalau bicara soal kegunaan airsas pun juga mungkin kalau untuk daerah-daerah seperti itu kayaknya sih masih bisa, nanti mungkin ada uji cobanya setelah vlog ini, jadi kalian pantengin terus aja karena ini benar-benar kita cuma announce gimana bentuk si Jimny Saber ini rakitannya sampai akhirnya ya kalian bisa tonton langsung nih. Sebelum gua kelupaan, ini uniknya kenapa Jimny ini mungkin kelihatannya beda dengan Jimny-Jimny yang ada di pasaran. Satu, fog lampnya itu gua pindah ke atas. Fog lampnya ada di atas. Jadi kalau ini mobil sampai dipakai untuk performance, jika ada hentakan ke sini bempernya harus hancur, tidak mengilangi fungsi-fungsi lainnya. Jadi tetap aman kalian pakai kemana aja gitu. Dan untuk pemasangan juga bolt on, plug and play, dan bahan dari Duraflex. Dimana itu bahannya seperti ABS plastik yang ringannya itu benar-benar ringan. Dan tentunya ya kedengeran nggak nih? Jadi nggak berat, kalian boleh buktikan sendiri, jadi jangan takut. Dan pembelian juga bisa via Tokopedia. Untuk harga ini masih launching, ini masih soft launch ya, alias belum kita berani publish berapa. Yang jelas under 15 juta, jadi kalian nggak perlu impor-impor body kit. Ya body kit luar sana, atau enggak kalian custom-custom sendiri, karena ini sudah tersedia dan pemasangannya pun plug and play. Jadi gitu, mungkin infonya udah gua sampein semua soal Jimny ini. Dan sebelum closing mungkin gue ingetin ke kalian, 30K kita ada challenge. Jangan lupa, itu ya ini mobilnya di sebelah. Itu akan kita hancurkan si merah demi kalian. Makanya jangan lupa ajak teman kalian juga untuk nonton channel ini, subscribe gratis. Instagram kita ada 5. Kalau buat yang kepo-kepo boleh langsung cek semua Instagram channel ini juga, dan ajak tentunya teman-teman kalian. Mungkin this is our topic and be the best on earth guys. See ya.